في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi kita akan membicarakan tentang keutamaan daripada 10 hari pertama Dzulhijjah, karena hari ini adalah hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 Dzulhijjah ini merupakan sebuah hamparan rahmat Allah kepada kita, dan termasuk hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun. Hari yang paling mulia itu kan hari Arafah. Hari-hari yang paling mulia itu kan bulan Ramadan. Termasuk diantaranya adalah 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Itu termasuk hari-hari yang paling mulia. Kita katakan bahwasanya 10 hari daripada bulan Dzulhijjah merupakan hamparan rahmatnya Allah, dikarenakan merupakan sebuah khususiah untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kemuliaan umatnya, akan tetapi karena kemuliaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita dapatkan daripada keistimewaan anugerah-anugerah yang besar yang berkaitan dengan hari maupun malam, bulan maupun tahun, semuanya itu terkait dengan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah bulan Dzulhijjah. Ini adalah bulan kesempatan, bulan harapan, bulan kemuliaan, bulan kesempatan, karena merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan menjaring seluas-luasnya ridha Allah dan rahmatnya. Bulan harapan, karena pada hari-hari ini merupakan hari-hari yang diharapkan kita diampunkan dosa-dosa kita. Diharapkan untuk kita termasuk yang sudah distempel oleh Allah Ta'ala sebagai ibadihis solihin, ibadihil muttaqin, ibadihil ladina an'amta alihim au an'amallahu alihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Harapan kita pada hari-hari ini, dan merupakan sebuah hari-hari yang mulia, karena memang hari-hari ini mulia, bukan karena kitanya, karena Allah memuliakannya. Dan Allah memberikan anugerah kepada umat ini sebagai kemuliaan Allah kepada umat ini. Sehingga dari saking mulianya hari-hari yang akan kita lalui ini, dan semoga kita melaluinya semuanya, serta kita akan melaluinya bukan hanya tahun ini, tapi beberapa tahun yang akan datang dalam keadaan sempurna, dalam keadaan kita benar-benar memaksimalkan yang ada dengan kebaikan. Nah, jadi sampai-sampai Allah Ta'ala itu bersumpah dengan kemuliaan hari-hari ini. Di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin
wal fajri wa layalin ashar. Yang dimaksudkan dengan layalin ashar di sini adalah malam-malam 10 Dzulhijjah itu yang awal. Termasuk malam-malam yang paling mulia, siangnya siang-siang yang paling mulia, bulannya bulan yang paling mulia, karena bulan-bulan haram. Bulan haram itu kan cuma ada 4. Itu bulan Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, itu 4 bulan itu dikatakan bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan kalau kita melaksanakan kebaikan pada bulan-bulan itu, maka digandakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita akan membaca sedikit tentang keutamaan yang ada di dalam kitab Penuh Sa'adah. Kemudian apa saja yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada hari-hari ke depan ini. Karena hadis yang paling sahih yang berkaitan dengan kemuliaan hari-hari yang akan kita lalui ini adalah ma min ayyamin al-amalu salihi fiha ahabu ilallah. Tidak ada hari-hari yang kalau kita beramal kebaikan pada hari-hari itu lebih baik daripada hari-hari itu, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari itu. Walal jihad ya Rasulullah, walaupun jihad kecuali yang melaksanakan jihad dengan nyawanya, dengan hartanya, dengan dirinya, lalu dia tidak kembali dengan sedikit pun apapun yang dia bawa itu. Itu yang paling mulia. Lalu siapa kemuliaan yang didapatkan setelahnya? Yang mereka yang menghidupkan hari-hari ini. Nah, ini kesempatan. Kita harus memaksimalkan 10 hari yang awal ini. Sudah lewat, sudah dari pagi sampai sekarang. Entah kita sudah termasuk yang benar-benar memaksimalkan atau tidak. Tentunya kalau kita tidak maksimalkannya berarti masih ada waktu 9 hari ke depan. Maksimalkan. Dengan cara kita maksimalkan dengan melaksanakan semua kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Semua macam dosa kita tinggalkan. Semua amal soleh kita laksanakan. Tidak ada amal-amal tertentu memang yang disebutkan kecuali puasa. Jadi puasa itu memang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya puasa pada 9 hari yang pertama itu adalah paling afdolnya amaliyah yang dilakukan pada 10 hari yang pertama ini. Akan tetapi Ustaz tidak menganjurkan untuk kalian kecuali bagi kalian yang mempunyai kekuatan. Sekiranya kalau seumpama hadir pelajaran tidak lemas, tidak ngantuk, ya silahkan puasa. Tapi kalau kira-kira hadir pelajaran sampai lemas, sampai ngantuk, ya enggak usah puasa. Kenapa belajar kalian itu lebih afdol? Kenapa kalian itu belajarnya wajib, ini sunnah. Dan masing-masing dari diri kalian lebih tahu yang terbaik untuk dirinya yang mana. Nah, jadi kalau sekiranya kita itu berbuka puasa itu sampai menyebabkan kita ketinggalan takbiratul ihram saja bersama imam ketika sholat maghrib, lebih baik puasa sampai seperti itu. Apalagi sampai kemudian karena puasa kita akhirnya gak sekolah, karena puasa kita akhirnya kita ngantuk, karena puasa kita akhirnya kita lemas, ya lebih baik gak puasa. Cukup puasa nanti pada hari Arafah yang jatuh pada tanggal 23 atau pada hari Rabu yang akan datang. Jadi Rabu yang akan datang insya Allah kita akan puasa semuanya, puasa Arafah. Hari Kamisnya kita akan berlebaran bersama-sama. Nah, kenapa saya katakan bersama-sama? Karena kalian tahu semuanya arti kebersamaan itu. Sama-sama di pondok, enggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang izin kecuali kalau mau mati silahkan. Ya semoga nggak ada yang mati. Cuma artinya biar sama, biar rata. Jadi tolong yang semacam ini
Diperhatikan, jangan bikin repot gurunya. Ya sudah tahu kalian peraturannya. Dari tanggal 9, 10, 11, 12 itu enggak boleh keluar sama sekali. Artinya apa? Bantu gurunya. Jangan sampai bikin repot gurunya dengan nyuruh abahnya, apalagi yang jamaah-jamaah itu. Nah, paling repot. Kalau yang lainnya masih mau mendengarkan. Tapi anak-anak kalau wali jamaah ini susah. Enggak mau ngerti lah, inilah. Harusnya mereka lebih mengerti. Kenapa? Karena kita ini semua anak-anak kita. Semua anak Ustaz semuanya. Kalau satu dikasih izin, yang lainnya gimana? Nah, jadi tolong dimengertiin, dimaklumin. Dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, enggak ada datang ke rumah Ustaz. Ya, wali murid kalau mau datang, jangan bully. Enggak usah lah, Ustaz kesana. Nanti disangkanya izin lagi. Nah, kan sudah keluar Ustaz. Dan insyaallah Ustaz akan menghilang, jadi dia enggak ada di rumah. Habis susah menghadapi wali murid. Nah, jadi enggak ada yang izin. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita itu hidup bersama-sama. Senang bersama-sama, susah juga bersama-sama. Itu maksudnya. Jadi pada waktu itu kan paling nikmat itu kan berkumpul sama keluarga. Kita juga keluarga. Kita semua keluarga. Ya kan? Biarkan kita untuk Lebaran Dzulhijjah kita keluar, kita berkumpul dengan keluarga dalwah. Nanti kalau Lebaran Idul Fitri silakan kumpul dengan keluarga di rumah. Nah, tapi untuk yang 4 hari ini kita di sini saja. Jadi kita maksimalkan nanti. Kita isi dengan apa namanya takbiran keliling, ya kan keliling pondok tapi. Nah pokoknya apa yang bisa kita laksanakan untuk menghibur. Ya, nah, jadi biar kita benar-benar merasakan dan meresapi arti kebersamaan itu. Tapi ya lebih daripada itu, sudah dengar semua kan peraturannya? Jangan ada yang datang Ustaz ya, jangan ada yang datang Ustaz. Jangan ada yang telepon orang tuanya, jangan. Jadi cukup, sudah tahu semuanya. Dari tanggal 9 Dzulhijjah, berarti jatuh pada hari Rabu. Hari Selasa depan seminggu lagi ini, gak ada yang datang ke rumah Ustaz. Ya, gak ada izin, gak ada ini semua. Gak Ustaz Khadijah, gak Ustaz, gak Ustaz Rugeyah, semuanya gak ada. Nah, jadi sementara semuanya sama-sama di sini. Jadi umiknya semuanya adalah Ustaz Khadijah, abahnya Habib dan semuanya. Jadi sama-sama di sini. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Ini kesempatan. Kenapa? Karena pada hari-hari ini itu dilipat gandakan. Semua kebaikan tidak terbatas kepada kebaikan berupa puasa saja. Puasa kita tidak mampu karena kita mempunyai kewajiban untuk menghafal, kewajiban untuk mutola'ah, kewajiban untuk merojah. Silahkan tinggalkan puasa, tapi yang lain dia tinggalkan. Dan nanti ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Tapi yang pasti adalah kita memperbanyak baca Al-Quran. Kita perbanyak yang biasanya Tuhannya itu 2-4 rokaat ditambah 6 rokaat. Yang biasanya Gopdiahnya, Bakdiahnya itu 2 rokaat. Pakai yang Gairu Mu'akada juga tambah 2 rokaat. Jadi 4 rokaat Gopdiah, 4 rokaat Bakdiah. Yang biasanya enggak sholat Gopdiahul Asar, sholat Gopdiahul Asar. Yang biasanya enggak sholat Gopdiahul Isya, sholat Gopdiahul Isya. Yang biasanya tahajudnya hanya 2 rokaat, tambah sampai 10 rokaat misalnya. Nah, ini kesempatan. Kenapa? Malam-malam selama 10 hari yang akan datang ini merupakan harapan. Malam-malam harapan. Harapan apa? Untuk kita didekatkan pada Allah. Untuk kita merasakan kenikmatan bersama Allah. Sehingga kalau sudah kita dapatkan cintanya Allah Ta'ala, maka kita akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyyah rahimahullah rahmatullah. Apa yang katakan beliau? Aku cinta kepada Rasulullah. Aku senang dengan Rasulullah. Aku sangat empati, aku sangat simpati, aku sangat semuanya. Kau empati pada orang yang musuhi Rasulullah. Simpati kepada siapa yang mendukung Rasulullah. Ya kan? Tapi untuk mencintai seperti cintaku pada Allah, aku tidak bisa. Karena sudah hati ini sudah keburu dikuasai cinta pada Allah sehingga tidak ada tempat lain bagi yang lainnya. Itu Sayyidina Rabi'ah Al-Adawiyyah. Sehingga apa? Karena cintanya kepada Allah Ta'ala sampai malam hari itu enggak pernah kelihatan tidur.
Ketika ditanya, kenapa engkau enggak tidur malam hari? Maka dijawab, bagaimana aku tidur pada malam hari? Sedangkan pada malam hari itu adalah waktunya memadu kasih antara kekasih dengan kekasihnya. Tapi di sini bukan beda antara kita sama dia. Yang di sini tidak. Waktunya ngecas handphone, waktunya SMS-an, chattingan dan sebagainya sama setan. Bukan kekasih yang diperbolehkan, tapi sama setan. Coba lihat bagaimana Syekh Rabi' Adawiyah, enggak peduli. Kepada manusia enggak peduli, bahkan kepada Nabi Muhammad pun untuk mencintai Nabi Muhammad. Itu seakan-akan tidak ada tempat kecuali cinta pada Allah Ta'ala. Bukan berarti dia itu menafikan, tidak, tapi karena cintanya itu meluap-luap kepada Allah Ta'ala, sehingga cinta kepada Nabi Muhammad itu enggak ada. Gitu. Coba lihat, itu kan luar biasa. Padahal Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salatus mankun nabi yajidu halawatal iman fi qalbi. Ada tiga hal, kalau tiga hal itu ada dalam hati kita, maka kita itu akan mendapatkan rasa manisnya iman dalam hati kita. Di antaranya adalah ayakunallah wa rasuluh ahabu ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling dicintainya, melebihi daripada segala hal. Melebihi orang tua, melebihi saudara, melebihi teman, melebihi semuanya. Allah, 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 selalu disebut Allah, Rasulullah, Allah, Rasulullah, selalu dipertimbangkan adalah Allah dan Rasulullah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, baru dia akan merasakan nikmatnya iman, seperti yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Adam. Nah, ini kesempatan, bangun malam. Satu jam sebelum sholat subuh, bangun. Kalau semua kita gak bisa bangun secara natural, ya bangunnya dengan cara manual. Tahu kan maksudnya? Kalau natural itu bangun sendiri, kalau sudah pas setengah empat karena sudah kebiasaan, ya bangun, jam tiga sudah bangun. Itu natural namanya. Tapi kalau gak bisa natural, ya manual, taruh alarm. Kita minta kepada sahabat kita yang biasa bangun malam tuh bangunkan kita, itu artinya manual. Nah, kenapa? Kita harus jangan mempunyai pikiran pengen berhasil sendiri, tidak. Tapi kita pengen berhasil bersama-sama, kita ingin dekat bersama-sama, kita ingin dicinta bersama-sama, kita ingin selamat daripada fitnah akhir zaman, fitnah dunia, fitnah akhirat juga bersama-sama. Jadi seperti itu tanda iman. Bangunkan. Nanti waktu tidur ada kan, waktu tidur siang. Jangan habis subuh tidur, itu juga gak baik. Dan jangan kamu katakan, Ustaz, kalau kita ini kurangnya tidur, tidurnya itu kurang, nanti akhirnya waktu belajar itu pusing. Nah, itu kan setan yang bilang itu. Ngerti gak? Ustaz waktu di Madinah, tidurnya itu hanya 4 jam. Siang hari 2 jam, malam hari 2 jam, tapi gak pusing. Kenapa? Kebiasaan. Tapi kalau pertama kali ya pusing, karena gak biasa. Tapi setelah kebiasaan, maka gak pusing lagi. Nah, jadi semua itu tergantung kepada kebiasaan kita, ya. Kemudian katanya, apa saja yang disunahkan untuk kita laksanakan pada hari-hari 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Gal ma min ayyamin afdalu indallahi ta'ala an hadhil ayyam ayyamil ashar. Tidak ada satu hari, tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah melebihi daripada hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Faksiru fihinna tahlil wa takbir. Maka hendaknya kalian itu memperbanyak membaca kalimat tahlil dan kalimat takbir. Kalimat tahlil adalah la ilaha illallah. Kalimat takbir Allahu Akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, perbanyak. Hari-hari ini perbanyak. Dan ingat, coba lihat, setan itu hebatnya luar biasa. Apa sih susahnya? Kalau seumpama kita itu sambil main-main sambil bertasbih, sambil masak sambil bertasbih, sambil misalnya membetulkan
tempat tidur kita, merapikan tempat tidur kita sambil bertasbih. Apa sih susahnya? Apakah terkurangi energi kita dengan bertasbih? Tapi kenapa kok sulit banget kita itu bertasbih? Kenapa? Nah, karena ada setan. Coba gak ada setan, semuanya bertasbih. Buktinya nanti, ketika kita itu termasuk sebagai penghuni surga, insya Allah, apakah mereka itu ada pekerjaan? Iya. Pekerjaan yang mirip ibadah? Iya. Ibadah gak ada lagi. Tapi ibadah yang, pekerjaan yang mirip ibadah masih ada. Apa itu? Dari saking bersyukurnya gak habis-habisnya. Kita selalu membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi bersyukur pada Allah Ta'ala. Padahal bukan mengandung pahala, enggak menambah apapun, tidak. Tapi karena rasa syukur kita yang tidak terhingga pada Allah, seakan-akan kita itu merasa dimanja. Kenapa? Karena setelah kita itu melampaui, melalui dunia yang terasa seakan-akan panjang, tapi dibanding di akhirat nanti sangat pendek dan terasa. Kata Nabi Muhammad, nanti orang yang mukmin itu, yang penghuni surga itu, ketika nanti di padang mahsyar dan ketika kemudian dimasukkan ke dalam surga, sebentar dikeluarkan lagi untuk ditanya, maksudnya bagaimana kamu rasakan dulu waktu di dunia? Apa jawaban dia? Emang aku pernah di dunia dulu? Emang dulu pernah aku dalam keadaan hina? Dalam keadaan tertimpa musibah dan cobaan? Enggak terasa. Masuk surga sebentar aja udah enggak terasa. Sebaliknya, ahli neraka ketika dimasukkan neraka dikeluarkan lagi. Keluar sebentar doang gitu. Untuk ditanya. Untuk jadi sebuah percontohan bagi kita yang masih hidup. Apakah kamu itu merasakan kenikmatan dengan kenikmatan yang kau buat dulu waktu di dunia? Apa jawaban dia? Emang aku pernah hidup di dunia? Pernah mengatakan begitu? Enggak. Tapi perkataannya itu adalah, apakah aku pernah merasa senang di dunia? Kayaknya gak pernah merasa senang deh. Semuanya siksa. Semuanya gak enak. Tuh, dilupakan. Kenapa? Ternyata yang dirasakan ketika di dunia itu bukan kenikmatan sama sekali. Setelah merasakan azab siksa yang sangat luar biasa di neraka nanti. Sabar. Sabar. Dan sabar. Dan jadi semua orang itu kalau dicoba itu bersyukur. Idza haballahu abdan ibtala. Tadi ada yang SMS kepada Ustaz. Apa sih kewajiban seorang suami terhadap istrinya? Masakah seorang istri itu harus sabar melulu menjadi sebuah sasaran kemarahan ketika suami ada masalah dan lain dan lainnya disebutkan di situ. Ya Ustaz, jawabnya begini. Saya katakan Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik atau membalas kebaikan kepada orang yang berbuat buruk. Dan bersyukurlah kalau kamu itu tertimpa cobaan dan musibah, karena hal itu merupakan sebuah pertanda bahwasanya engkau adalah dicinta oleh siapa? Allah. Jadi hakikat cobaan itu adalah cinta. Kenapa? Cinta itu butuh bukti. Buktinya apa? Baru kasih cobaan segitu aja sudah kamu gak terima, gimana mau bilang kamu cinta pada Allah? Kalau ditanya misalnya, apakah kalian semuanya para santriwati yang tergabung dalam WWSD CPR ini cinta pada Allah? Cinta pada Allah? Cinta. Buktinya apa? Nah itu. Buktinya apa? Ini kan sebuah pengakuan. Aku cinta. Mana buktinya? Nah, misalnya apa? Kalian semua mengaku, Ustaz, begini-begini aku ini dokter loh, Ustaz. Misalnya. Dokter dari mana? Ustaz bakal bilang kan, dokter dari mana? Orang kencing juga masih bawa kencur. Iya kan? Dokter itu sudah kawin, sudah tua, itu dokter. Ada dokter muda, tapi dokter muda sudah tua juga. Nah, gitu loh. Artinya apa? Itu sebuah pengakuan. Buktinya apa? Gitu. Kalau kamu itu dokter, buktinya apa? Apa itu pula Allah Ta'ala. Kalau kamu itu cinta pada Allah Ta'ala, buktinya apa? Tunjukkan. Disebutkan di antara tanda
bahwasanya orang yang mencintai kepada yang dicinta, dia itu berani berkorban apa saja. Ya kan? Nah, kalau begitu, nikah. Sehingga orang-orang yang pencinta-pencinta kepada orang yang dicintai itu mengatakan Durbul Habib Sabihi. Pukulan orang yang kita cinta itu merupakan sebuah pukulan, bukan merupakan sebuah pukulan, tapi itu bagaikan rasa kismis. Kan? Ngerti gak? Ngerti gak? Nah, itu yang dirasakan sama ustazah seperti itu. Darbul Habib, kita. Nah itu tanda cinta, tanda cinta. Aku rela nggak makan asalkan dia makan. Ben. Aku rela nggak tidur asalkan dia. Nah itu pengorbanan. Cinta itu pengorbanan. Dan kalian semuanya belum merasakan. Ben. Yang kalian rasakan itu masih bukan cintanya manusia, cintanya kera monyet. Men. Tapi kalau sudah kawin baru itu cintanya manusia. Ya. Nah, jadi apa yang kalian alami itu adalah sebuah hikayat tentang cintanya monyet. Nah, gitu. Namanya juga cinta monyet. Gitu. Emang mau kau diibaratkan seperti monyet? Kalau nggak mau jangan coba-coba, biar nggak dikatakan seperti monyet. Gitu. Nah, ngerti nggak? Kamu tahu cinta sungguhan ya tunggu sampai datang waktunya. Ya, jangan coba-coba kecuali setelah datang waktunya. Nah itu tunjukkan Allah menentukan ini. Ya Allah terima, ya Allah terima, terima. Nah itu makom yang semacam ini adalah makom yang paling tinggi. Maqam apa namanya? Maqam taslim wa tafwid. Maqam tawakkul wa taslim wa tafwid itu adalah maqam yang paling tinggi, melebihi daripada maqam sabar, melebihi daripada maqam syukur. Mau bertanya pun enggak? Bertanya pun enggak? Kenapa ya Allah enggak mau dia? Itulah maksud daripada kata-kata lahirullah ada dalam syairnya. Lau wala wa kaifa qawlu dhil hamak ya'tarid ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kulla syaih bihaq. Apa terusannya? Ja'ahi tanabbah wa trukil majud la'id surhamuk ma'gudir yakun. Jadi hai saudaraku, perkataan lau, andai kata gini, andai katanya, jangan sampai kita mengatakan andai kata. Andai kata itu yang mencetuskannya, yang membisikkannya dalam hati kalian sehingga kau ucapkan dalam lisan, itu setan. Yang pernah diucapkan andai kata kecuali untuk masa akan datang, dan itu pun untuk kebaikan. Andai kata aku banyak uang, pasti aku akan belikan setiap mobil Alphard. Nah, itu gak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi itu yang lalu nggak. Andai kata aku nggak di situ ya, aku nggak bakal kayak begini. Andai kata, ah itu semua setan. Nah, jangan pernah pakai andai kata. Itu yang pertama. Lau, walam, walam walima gitu. Kenapa sih? Kenapa harus kayak begini? Nah, itu kenapa itu jangan diucapkan. Kenapa? Karena kata-kata itu adalah kata-kata menentang kepada Allah Al-Khaliq. Jangan, enggak ada orang yang lebih rahmat kepada Allah, enggak ada orang yang lebih mempunyai rasa rahmat kepada kita melebihi kepada Allah, enggak ada. Hatta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cintanya kepada umatnya, orang tua cintanya kepada anak-anaknya, binatang induk yang cinta kepada anak-anaknya itu semua itu adalah pancaran rahmatnya Allah yang satu yang Allah bagikan di dunia. Masih tersisa pada dirinya 99 rahmat. Coba lihat. Kenapa sih? Kalau kita itu sakit, orang tua itu berangan-angan dan berdoa, jangan anak yang sakit, biarkan aku yang sakit. Kenapa sih? Orang tua yang banyak diceritakan, banyak yang menjadi sebuah kenyataan,
yang dia itu lebih rela dia yang berkorban demi apa? Demi anak-anaknya. Ingat kan? Kemarin itu ada sebuah kecelakaan di India. Jadi seorang ibu itu melintas sebuah rel, kemudian nggak tahu kalau di situ sudah ada kereta. Sehingga pada waktu itu dia bawa anak. Kalau dia seumpama anak itu dilempar, dia selamat, tapi dia nggak selamat. Kalau dia melintas terus, maka dia dua-duanya akan tidak selamat. Akhirnya apa? Dia lempar, sedangkan ibunya langsung jatuh dan tersungkur di bawah itu, sehingga dilindas oleh kereta. Kenapa seorang ibu itu sampai berkorban nyawanya dikorbankan? Kenapa? Rahmatnya Allah diletakkan di situ. Kenapa kadang-kadang ustaz itu merasa Allah sombong? Kalau seumpama yang namanya taufik itu bisa dibeli, Allah hirati, ustaz punya uang, ustaz beli, ustaz kasih kepada kalian semuanya. Kenapa sebabnya itu seorang guru pada muridnya? Rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Dan kenapa kita itu berharap antara kita sesama semuanya masuk dalam surga semuanya? Jangan mau ikut pada setan, ikut pada Rasulullah. Ayo ikut semua pada Rasulullah. Lawan, lawan. Nah, selalu kita rayu seperti itu. Kenapa? Karena rahmatnya Allah. Yang satu yang Allah turunkan masih ada 99 rahmat. Jadi jangan pernah kita itu merasa sombong pada Allah. Semua itu ditentukan Allah. Yang terbaik. Gak ada yang gak terbaik, gak ada. Yang terbaik. Buktinya, lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Nanti pada hari kiamat, masing-masing dari kalian akan ditunjukkan pahala yang telah dilakukannya dan didapatkannya karena jaringan yang telah dia buat dengan amal ibadah selama di dunia. Ini pahala sholatmu, ini pahala puasamu, ini pahala ini semua dijelasin. Ada beberapa pahala yang besar-besar justru udah gak disebutkan dan gak ada labelnya. Sehingga dia bertanya ke dia, Rob, semuanya engkau sebutkan, semuanya engkau jelaskan. Ini pahala ini pahala itu dan sebagainya. Tapi yang itu kan, engkau jelaskan kepada kami itu pahalanya apa ya Allah? Maka dijawab Allah Ta'ala, itu adalah pahala sabarmu ketika aku tentukan sesuatu kepadamu. Apa kata dia akhirnya? Nabi Muhammad SAW menderita. Akhirnya dia itu mengangkat tangan dia, oh andai kata seluruh hidupku diisi dengan cobaan itu, alangkah senangnya aku sekarang. Jadi kita nggak tahu. Makanya apa sih rahasia? Iza habballahu abdan ibtalahu. Jika Allah itu cinta pada seorang, justru cintanya Allah Ta'ala itu berupa apa? Berupa cobaan. Karena apa? Allah yang buktikan. Kamu cinta? Betul cinta? Ayo coba. Ayo coba. Coba ini kan untuk membuktikan cintanya dia kepada Allah. Dan cintanya Allah kepada dia. Karena apa? Kalau kita ingin dekat pada Allah Ta'ala, maka mendekati Allah itu banyak rancong. Banyak kendalanya, banyak rancaunya, banyak hambatan-hambatannya, banyak yang gak enak-gak enaknya. Tapi kalau kita cinta pada Allah, kita gak peduli. Walaupun kita akan mati di sana, walaupun kita akan kena duri, walaupun kita akan sengsara, walaupun gak peduli. Yang penting Allah bisa kita dapatkan cintanya. Itu kalau cinta. Itu kalau cinta. Kalau gak cinta, maunya sih mau sih, habis suruh nyebrangi lautan ya gak mau deh. Maunya sih mau, tapi kita harus nyebrangi hutan. Katanya gak boleh pakai sendal lagi. Ya orang banyak durinya, masa kita gak boleh pakai sendal? Nah, itu namanya gak cinta. Jadi cinta bukan seperti itu. Kalau kita cinta, nah maka kita akan berkorban. Apapun kita akan korbankan, yang penting aku dapat dan meraih cintanya Allah. Nah, oleh karenanya kalau kita bertanya, di mana Allah? Di mana Allah? Maka jawabannya Nabi Rasulullah bersabda di dalam hadis kutsinya, Allah Ta'ala firman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ini sekarang berada di dalam hati-hati orang yang terluka hatinya karena aku. Kenapa orang terluka hatinya? Karena siapa? Ada sesuatu yang menentukan selain Allah? Adakah sesuatu yang menentukan Allah Ta'ala bukan yang terbaik? Semuanya terbaik. Makanya Nabi SAW itu tertawa sendiri. Tapi jangan ditiru. Semua pekerjaan Nabi itu sunnah. Tapi yang semacamnya jangan ditiru. Karena tertawa sendiri karena ada wahyu yang datang. Jibril yang kelihatan.
Kalau kamu kelihatan siapa? Hem, ketawa sendiri sebagainya. Jangan, takutnya orang yang ngelihat itu loh, disangkanya kamu itu orgil. Ngerti ya? Jadi kalau sendirian jangan ketawa, ya. Lagi duduk di atas bantal ketawa sendiri, ya. Hem, pasti, wah ini harus dibawa ke Habib Mohsin. Nah, gitu akhirnya. Jadi jangan ketawa sendiri. Nah, Rasulullah ketawa sendiri ya enggak apa-apa, karena Rasulullah melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang dilihat Nabi SAW ketika ketawa sendiri? Tanya oleh siapa kali ya Rasulullah, kenapa aku ketawa? Karena apa, ingin tahu apa yang ditertawakan. Tapi kalau kita kan enggak, lihat ada orang ketawa sendiri, ayo coba, ayo kita bawa yuk gitu. Kemana RSJ? Rasulullah ditanya, kenapa aku ketawa ya Rasulullah? Kata siapa kali sendiri kali ya? Kata Rasulullah, kepada siapa kali sendiri kali? Tajaban ya Abdul Mu'min. Sangat mengherankan urusan mukmin ini ya. Di mana Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepadanya, fasyakar, dia bersyukur, fawakhirullah, itu lebih baik baginya. Dan ketika Allah Ta'ala menurunkan sebuah cobaan baginya, lalu dia sabar, nah itu juga baik baginya. Jadi semua urusan mukmin itu baik. Ketika nikmat baik, ketika tertimpa musibah juga baik. Tujuannya itu, semuanya itu adalah untuk kita dicoba. Dan Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran berapa kali, di dalam beberapa ayat Allah telah bersumpah untuk supaya senantiasa untuk memberikan cobaan dan musibah bagi kita sampai kita meninggal. Hatta ya'tiyakal yaqin waladam kuwannaka bisyai'in narkhaw waljub wa naqsin amwat wa samarat wal anfusi wa basyuris sabirin aladzina idha sobatu musibatun qad. Nah, jadi pasti akan kami coba. Tahu kan pasti? Tahu pasti kan? Pasti itu pasti akan terjadi. Bukan insya Allah, bukan perkiraan, bukan dugaan, bukan angan-angan, tapi pasti akan kami coba kamu. Bukan hanya orang tua kamu yang diberi cobaan, kamu juga akan diberi. Bukan hanya kakak kamu yang akan diberi cobaan, kamu juga akan diberi. Jadi semuanya itu gak ada yang merasakan kenikmatan satu hari saja nikmat dari pagi sampai malam, gak ada. Nonsense, nggak mungkin. Dan cukup sebuah penelitian yang terjadi yang diceritakan oleh saya punya mertua, Alhamdulillah bin Husain ya, ya rahimahullah, telah berabanya Ustaz. Dia selalu bercerita pada Ustaz. Ada seseorang yang ingin meneliti apakah ada sih orang di Baghdad ini atau di kota ini yang hidupnya senang, gak ada susahnya. Dia coba teliti, dibuat penelitian. Oh, ya orang ini kayaknya senang. Ini orang kaya nih. Ikutin, katanya ada belakangnya. Ikut satunya, katanya ada susahnya. Ikut satunya, Oh, semuanya ada. Sampai dia itu melihat ada seseorang yang namanya Juraj. Juraj ini dilihat semuanya sempurna. Semuanya happy. Semuanya senang. Semuanya bahagia. Akhirnya apa? Diteliti sampai 3 bulan. Satu orang saja 3 bulan. Ini, Juraj ini. Jadi, oh, ternyata benar. Gak ada orang yang senang itu kecuali Juraj. Sampai akhirnya apa? Dia putuskan untuk mengumumkan kepada semua hal yang ramai. Dengan dia mengatakan, Mahat mustari illai bin Juraj. Mahat mustari illai bin Juraj. Katakan. Tidak ada satu orang pun yang senang di dunia ini kecuali bin Juraj. Itu aja. Yang lainnya gak ada, semuanya aku sudah teliti, sudah aku pastikan gak ada, semuanya ada cobaannya, kecuali dia. Subhanallah. Akhirnya kedengaran oleh Bintres, terdengar diperintahkan oleh anak buahnya, ya panggil dia, panggil, kenapa kau katakan dan umumkan di pasar bahwasanya tidak ada orang yang senang, tidak ada orang yang bahagia, tidak ada orang yang tanpa ada kesusahan kecuali Bintres. Kenapa kau katakan? Ya karena memang aku sudah teliti. Sudah sekian bulan aku teliti, memang kau itu selalu senang hidupnya. Oh begitu, ayo kita buktikan. Kata beliau. Dibawa ke rumahnya. Rumahnya bagus, tinggi. Atapnya tinggi. Tiangnya itu besar, gak bisa dirangkul dari saking besarnya. Itu yang namanya lantainya itu dari marmer.
tempat penyimpanan uangnya itu besar, isi uang semuanya, pembantunya itu banyak, rumahnya itu ada kamar sekian puluh kamar, anaknya itu ganteng-ganteng banyak. Walaupun seperti itu, kan aku bilang gak ada orang senang kecuali engkau, tamunya banyak, pokoknya semuanya serba luar biasa, dihormati orang, dimuliakan orang. Masih kau katakan bahwasanya tidak ada orang yang senang kecuali aku? Oh iya, tambah mantap malah katanya. Oh kalau begitu ayo ikut aku ke kamar. Dibawa ke kamar. Itu sampai di kamarnya. Dibuka bajunya. Itu dibuka bajunya, ternyata di punggungnya itu banyak koreng-koreng. Setiap koreng itu ada bulat-bulat. Lalu dia berkata kepadanya, demi Allah kalau kau mau mengalami seperti aku alami, aku rela engkau ambil semuanya asalkan aku jadi engkau. Akhirnya begitu melihat kenyataan itu, barulah kemudian dia itu mengumumkan kembali, tapi pengumumannya beda dengan yang kemarin. Dia katakan ma'ahad misteri hatta imenjali ma'ahad misteri. Tidak ada orang yang senang di dunia, walaupun bicara tidak ada yang senang. Jadi jangan harap, jangan bermimpi, jangan berangan-angan, jangan berhayal untuk hidup dalam keadaan senang. Tidak ada senang. Kenapa? Tanda cinta kita pada Allah Ta'ala itu adalah dicoba. Kalau sudah dicoba berarti dibuktikan. Kalau belum dicoba berarti belum membuktikan. Nah, oleh karena itu, ambil satu sikap untuk kita itu menjadi seorang yang kokoh, menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang tidak gampang putus asa, menjadi seorang yang sukses melewati ujian dan cobaan. Apa itu? Yang pertama, kalian harus tahu bahwasanya kita diciptakan ini untuk apa? Untuk menjaring pahala sebanyak-banyaknya, untuk menjaring ridho Allah sebanyak-banyaknya, untuk berjauh daripada maksiat sejauh-jauhnya. Itu yang pertama. Enggak ada penjaringan pahala melebihi daripada sabar terhadap cobaan yang ada. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah satu orang atau zat yang lebih cinta kepada kita daripada Allah? Tidak. Kenapa? Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwa arhamur rahimin itu siapa? Rasulullah di situ rahimin. Orang tua rahimin, guru rahimin, sahabat karib rahimin, tapi Allah arhamur rahim. Allah lebih cinta kepada kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adakah keputusan Allah yang tidak terbaik buat kita? Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Oleh karenanya, kenapa kalau kita katakan tidak ada, kenyataan itu justru menandakan dan menjadi bukti yang sangat kuat bahwasanya memang tidak ada keputusan Allah yang tidak baik. Misalnya apa? Ketika kamu dicoba dengan cobaan, kamu kan gak kuat, menangis, telosor, dan sebagainya, apa itu reaksi-reaksi kamu itu. Ya kan, sampai pada puncaknya minta kepada Allah supaya dicabut nyawanya. Ya kan? Kan seperti itu orang yang coba kan? Udah cabut aja nyawaku, udah matikan aku dan sebagainya, ya kan? Nah, ingat gak dulu? Dulu. Nah, sekarang mau gak dia doakan biar cepat mati sekarang? Kenapa? Karena sudah berlalu. Sudah berlalu kan? Nah, Fem, maka yang semacam ini akan terjadi terus. Sebagaimana kamu dicoba, kemudian minta mati, udah itu selesai cobaannya, gak minta mati lagi, ditawari juga gak bakal mau. Ya kan? Nanti begitu lagi, udah itu namanya itu sesuatu yang akan lumrah, yang akan kita lewati. Gini loh, misalnya, Ustaz bercerita dengan cerita lucu. Sekali kalian ketawa kan? Dua kali mungkin masih ketawa. Tapi ketawanya gak selebar yang pertama kan? Yang ketiga kali ketawanya aja berkhotir kan? Keempat kali apalagi? Bosan. Udah gak bisa lagi aja berkhotir sudah. Dari saking bosannya. Ya kan? Keempat kali apalagi? Lima kali, enam kali, dan seterusnya itu. Nah sekarang kamu terkena cobaan seperti ini berapa kali? Sudah berkali-kali, masihkah kamu itu tidak sadar juga? Nah, gitu.
sebagaimana ini akan kita lewati, seperti dulu kita telah melewatinya, kita akan melewatinya juga. Oleh karenanya, seorang manusia yang kokoh itu adalah manusia yang suka dengan tantangan. Yang pernah dalam diri kita, kita mengatakan, aku tidak bakal bisa. Enggak ada dalam jadwal aku tidak bisa, aku bisa. Bisakah kamu meraih ridha Allah dan cintanya? Bisa. Bisakah kamu bangun malam? Buktikan. Nah, gitu loh. Bisa kamu berakhlak seperti Nabi Muhammad? Bisa. Buktikan. Bisakah kamu menjadi seorang anak yang salihah? Bisa. Buktikan. Jadi semua inti daripada kehidupan kita sehari-hari, seminggu-minggu, sebulan-bulan, setahun-tahun itu adalah untuk membuktikan kepada siapa? Kepada Allah. Yang pertama. Kepada Nabi Muhammad. Yang kedua. Kepada orang tua. Kepada sahabat kita, kerabat kita, dan pada semua yang menyaksikan kita, karena mereka itu adalah saksinya Allah. Allah bertanya kepada siapa? Allah Maha tahu. Tapi sebagaimana kalau kita itu yang membuktikan sesuatu harus ada saksinya. Allah juga minta saksi. Saksinya siapa? Manusia. Nah, semoga seperti kalian itu menyaksikan ustaz yang baik. Ustaznya baik apa tidak? Nah, semoga yang semacam ini disaksikan terus sampai ustaz meninggal. Mempertahankan enggak mudah. Mempertahankan yang semacam ini mempertahankan kita baik, mempertahankan kita tampak kepada orang itu baik, itu gak mudah. Karena apa? Setan itu gak mau kamu dikatakan orang baik. Karena terlanjur setan itu dikatakan terkutuk. Dia iri kepada kita, kok enaknya aku terkutuk kamu orang baik. Gak mau. Sekali terkutuk, terkutuk semua. Itu kata dia. Sian deh lo iblis. Sian deh lo setan. Kamu gak tahu lah. Kalau kami ini adalah WSD CPR. Yang disayang oleh Nabi Muhammad, yang diandalkan oleh Nabi Muhammad, ya aku buktikan kepada kamu, hai setan-setan, walaupun kau mau tersungkur, mau dilosor, mau apa saja, serah kamu. Itu bukan urusan. Urusanku adalah membuat Allah senang, membuat Nabi Muhammad senang kepada kamu. Buktikan. Bisa? Dan ingat foto kita bersama. Berusaha. Gak ada yang bisa, tunjukkan kepada orang tua. Tunjukkan, buktikan kepada orang tua. Bah, mulai sekarang aku bukan seperti anak yang dulu. Cara ngomongnya lembut. Saya minta doa, minta ridho. Bah, minta ridhonya bu, ya. Nah, doain lah, anak bah. Doainnya. Ketemu langsung cium kakinya. Hanya semacam ini yang diri Allah Ta'ala. Jadi semua yang melawan hawa nafsu di situ ada ridhonya Allah. Semua yang mengumbar hawa nafsu di situ ada ridhonya setan. Pilih yang mana? Ridho Allah atau ridho setan? Jadi masalahnya ridho Allah itu berat, berat, gak enak, dan pasti kita melakukannya terpaksa. Kita pengajian terpaksa enggak? Terpaksa, ustaznya terpaksa. Kalian lihat jam, saya juga lihat jam. Nah, tapi setelah ini kalian istirahat. Setelah ini Ustaz ngajar lagi sampai jam 10. Nah, jadi besok pagi Ustaz ngajar lagi di sini. Habis pulang dari sini ngajar lagi di rumah. Habis pulang dari rumah ngajar lagi di sini lagi sampai jam 12. Nah, jadi artinya terpaksa. Tapi terpaksa kalau didasari dengan cinta maka menjadi sesuatu yang nikmat atau bahagia. Nah, ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan di hari-hari yang mulia ini. Semoga kita ditetapkan sebagai orang yang mulia oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemuliaan demi kemuliaan kepada kita semuanya, kepada orang tua kita. Semoga Allah memberikan mereka taufik dan hidayahnya, dan semoga kita semuanya termasuk yang Allah berikan hidayah berkesinambungan sampai yaumil qiyamah. Ya, insyaallah besok kita akan teruskan tentang masalah ini. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.